Assalamualaikum dan sanak sadonyo. Hari iko ides membuat sambare atau sarabi. Cara membuatnya berbeda pada sabalunyo. Yang pertama, barehnyo dirandam sama laman, lalu dikaka sama camiko atau dikariangan ayenyo. Kalau ala kariang ayenyo ditumbuk pakai lasuang. Kalau zaman dulu ada juga lasuang kinci aye, tapi kini tidak ada lasuang kinci aye yang aktif ledo. Jadi kita pakai lasuang ditumbuk surang. Tangan lumayan latih dibuatnya yo, tapi hasilnya memuaskan. Kita tumbuk tarui sampai menjadi tapuang. Ikolah hampir menjadi tapuang. Lalu disaring atau diayak sama camiko. Dan dikaka diate karate atau karate koran bisa juga. Dan iko karambia yang putihnya saja. Aye putih biasa. Dan iko aye karambia. Aye karambia dari cik karambia. Yang pertama kita rameh karambianya. Kita buat santan. Maramenyo harus kuat-kuat biar keluar santannya sama camiko. Lalu disaring. Dan iko tapuang bare yang ala diayak tadi. Lalu masukan santan yang ala dicampur sama aye karambie. Lalu diaduk dimasukan saketek-saketek. Lalu disaring. Masukkan garam. Aduk. Lalu ditutup sama dulang. Selama 8 jam. Biasanya andong ambo dulu membuat dari malam sabalun lalo, lalu paginya baru dibuat. Dan iku ala 8 jam, lalu diaduk. Diaduk sampai sabana-bana taduk sadolahnya. Semacam iku. Lalu kita ambil sabui dan dibakar di tungku.
dan angean kualinya terlebih dahulu. Kualinya ala diolesi sama minyak atau sama mentega yudun sana. Setelah itu masukkan ke dalam kuali. Jadi masaknya bau nyai-nyai sama camiko. Dan ditutup. Masaknya yo agak lama, tapi hasilnya rancak dan lama tentunya. Iko lampi masak. Kalau lah kering sadolanya berarti ala masak. Ko kita angke dan warnanya iko putih beras ya. Dan sarangnya pun banyak. Kalau orang Pariaman menyebutnya sarang bareh atau sambareh atau sarabi. Konyo sarangnya banyak. Lalu kita masak kuahnya. Masukkan saka, daun panamusang, santan, lalu masukkan garam, lalu kita masak. Masak di atas tungku. Lalu kita tambahkan kayu supaya apinya gadang dan capek masaknya. Sambil diaduk-aduk biar indak pecah santan dan sakanya capek pulo larinya. Dan iko ala masak kuahnya dan sarabinya pun ala masak sama camiko. Oke dun sana, terima kasih. Assalamualaikum.